Ini alat pemotong sedotan dari purun. Mari kita dipraktekkan untuk pemotongan sekalian. Nah, ini purun, ini pertama kali diluruskan dulu, dipaskan. Setelah itu baru dipotong. Nah, baru ini buang. Ini dikunci untuk mal ya, nanti ukurannya sama 21. Nah, ini baru ini didorong, blek, kunci, dorong. Nah, open, open, dan baru di hasilnya. Hasilnya lurus, tegak lurus, ini juga lurus hasilnya. Terus ini kan kunci lagi, jadi didorong sampai mentok biar nanti ukurannya pas. Lalu baru saya didorong lagi ini keluar, diambil lagi, hasilnya lurus, potongannya enggak ada yang pecah, lurus jalan. Baru lagi gitu, cukup. Sudah, ya. Sekarang kita ikan yang di adalah mesin untuk pembersih sedotan. Jadi kita praktekkan dulu. Kemudian dapatkan ini, jadi keluar semuanya. Sampai dia keluar hasilnya. Masukkan kotak biar dindingnya bersih, tidak ada. Lalu masukkan dulu di kotak. Ini masukkan lagi, masak lagi, lagi, masak lagi, masak lagi. Ini ada kerja. Kita tunggu. Ya. Mempercepat. Jadi, sekian dulu.